ini sarung dibuang sih. Ada apa kui? Nah, ayo karep kui ra. Terus jenengan kok catet apa? Lah jenengan yang ngendika ya, katanya apa kita tanya ra wong jenengan dikata. Perek. Ini barengan lagi jenengan aku yang minta tadi. Ini udah gitu. Ini sekarang ya. Demi hukum demi kebenaran harus nama KTP. Yang istri saya, yang mana itu? Yang sana. Niki. Lagi nama undangan. Untuk protokol kesehatan sudah memenuhi syarat, dari mulai cuci tangan, kemudian pemakaian sarung tangan dari plastik, dan terakhir tadi ada juga hand sanitizer juga tersedia. Dan baiknya itu memang untuk para calon pemilih apabila tidak memakai masker dari rumah, ternyata ada di panitia tersedia gitu. Sudah disediakan ya. Iya, tersedia ya. Terus ya. Pintu masuk dan pintu keluar juga ada tempat cuci tangan ya. Betul, betul ya, ada cuci tangan semua, dari pintu masuk ada, pintu keluar juga ada. Ya. Pak, harapan untuk paslon yang nanti jadi bupati apa, Pak? Apa? Harapan untuk yang nanti terpilih jadi bupati apa? Oh iya, harapan saya siapapun yang akan terpilih sebagai Bupati Pemalang yang akan datang, kami berharap bisa lebih memajukan lagi Pemalang, lebih maju, lebih bagus pembangunan, lebih merata, dan sektor ekonomi juga bagus. Mudah-mudahan bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan jujur, dengan tuntas. Gitu aja, Pak. Protokol kesehatannya penerapannya tadi seperti apa? Sudah sesuai dengan yang diterapkan, maksudnya kayak cuci tangan, pakai apa? Tes rapid kayak itu. Cek suhu ya. Mm-hmm. Cek suhu lalu diminta pakai sarung tangan plastik ya. Lalu ada jarak juga ya. Berarti sudah sesuai ya, Bu? Iya. Penerapan protokol kesehatan di TPS ini bagaimana, Pak? Ya, kita terapkan untuk protokol kesehatan sesuai dengan SOP-nya, standarnya. Jadi para pemilih diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, ya. Kemudian hand sanitizer, ya. Kemudian pemakai untuk pemilih sarung tangan plastik, seperti itu. Untuk hak pilih semua berapa? Untuk DPT di TPS 16 itu ada 436. Jangan lupa subscribe ya.